Sungai adalah ibu. Darinya kisah bermula, kepadanya kisah bermuara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar praktik membuat tirai mimpi. Nanti kalian ketikkan mimpinya. Jadi selama syuting itu seru banget, apalagi kayak teman-temannya, partner-partnernya, teman-teman film juga seru dan humble semua. Prosesnya juga alhamdulillah lancar dan perasaannya. Perannya kayak, Kejora ya? Iya betul, aku Kejora. Jadi, nama lengkap kamu? Nama lengkap aku Halisa Naura. Halisa Naura. Orang Banjar ya? Iya, aku asli orang Banjar. Gimana perasaanmu sebagai putri Banjar bisa gabung di film ini? Sangat-sangat gak nyangka ya bisa ikut dalam berpartisipasi dalam film ini juga, karena aku sebelumnya belum pernah ikut film apapun dan belum pernah masuk dalam sanggar ataupun pelatihan apapun. Jadi ini pertama kali banget. Keseruannya main dengan anak-anak Jakarta gimana? Keseruannya kayak kita kan pastinya setiap habis shoot itu ada breaknya kan. Saat break kami main bareng, terus kayak jokes-jokesnya itu juga seru. Apa kejadian yang unik waktu di lokasi syuting? Kejadian waktu naik sampan mungkin? Kamu gak ikut? Sampan aku banyak banget. Ada satu scene yang aku balapan nih, Jokong. Aku naik Jokong itu bertiga, Ganang, aku sama Aryan balapan. Terus Ganang ini ngayu kan, saking kayak cepetnya sampai kecipratan tuh satu badan aku. Coba dong dalam bahasa Banjar, kamu ajak semua anak Indonesia untuk nonton di tanggal 20 Juli. Silahkan. Ayo bubuhannya jangan kada ingat buhan Ipian tuh nah. Nonton film Jendela Seribu Sungai tanggal 20 Juli 2023. Saksikanlah. Makasih. Aryan, Nana, Najwi masuk. Aduh, hai. Najwi Aryan. Tumbun pagi masih melekat. Relate sekali dengan istilahnya masalah sama keluarga umumnya ya, di mana anak itu udah ngerasa bisa berdiri sendiri, udah punya cita-cita dikejar sendiri, tapi di sisi orang tua dia ngerasa masih orang tua ini masih ngerasa anak ini masih perlu bimbingan. Itu akan menjadi masalah terus di semua keluarga umum. Cuman yang lebih spesialnya di sini karena di sini diangkat dengan suku dari Banjar yang harus menghargai kultur, harus menghargai adat istiadat. Jadi lebih spesialnya di situ acara seperti itu. Sebenarnya kalau untuk masalah konfliknya di situ. Dan local wisdomnya juga sangat kental ya? Sangat kental sekali. Dan kita juga di situ benar-benar melakukan semua kultur dan adat istiadat dari Banjar sampai logat-logatnya. Logat adalah masalah yang paling krusial. Karena kita tidak mau, apalagi mungkin seperti Mas Mucu, Baim, saya, dan Ola. Ola mah enak karena orang Banjar. Karena kita kan, ya maksudnya udah lama main film, jadi justru kita beban sendiri dengan logat itu. Jadi benar-benar kita mempelajarinya. Karena logat itu bagi saya nggak familiar. Kalau logat Medan, logat Makassar, Sunda, segala macam itu familiar. Kalau Banjarnya benar-benar aku baru tahu hari itu juga. Gitu. Jadi emang benar-benar kita harus belajar banget. Kalau acara seperti ini dengan dukungan pemerintah, menasionalkan film lokal, gimana menurut abang? Ya nggak apa-apa, emang harus support lah. Bukan masalah semua dari Jawa gitu ya? Bukan dari suku tertentu, pejabat tertentu, segala macam semua lah. Kalau aku sih punya prinsipnya, orang Indonesia nonton film Indonesia. Terima kasih, Mas Ari. Sendirian. Kenapa tirai mimpimu kada kau gantung di rumah? Bapak pasti akan marah. Si Dini kada percaya loh, dokter. Di estetis yang menarik dari film ini. Film ini seksi. Talkshow-nya secara seksi, film ini memang secara geografis banyak sungai, 200 lebih anak sungai di sekitar Sungai Makabura. Jadi ekstremismenya Banjarmasin itu ternyata terjadi, bukan di makanan, ternyata di sungai. Kalau menurut gue sih potensinya besar banget ini. Kalau sungai ini dikelola secara serius, gue pikir ini bisa 11-12 lah sama Venesia. Pakaian, gayanya. Venice.
kemampuan akting anak-anak dari Banjar. Oke. Okay. Kamu cus. Oke, okay, karena memang gue pikir gak cuma di Banjar. Semua anak-anak Indonesia itu ternyata punya potensi. Persoalannya mereka tuh kadang-kadang gak akrab. Ya paling gue mengakrabkan diri, kemudian kita ajak bercanda segala macam, sampai mereka percaya diri, kemudian kita kasih skrip, jalan. Sesimpel itu sebetulnya. Karena anak kita tuh hidup. Apalagi sekarang udah sosmed itu dari mana-mana. Tadi bahasa Pak Prof Muhajir, menasionalkan film lokal. Gue sependapat, karena cita-cita gue juga kayak gitu. Jadi jangan sampai cuma Jakarta sentris doang ya yang berkibar. Gue pengennya di semua daerah itu mereka punya sumbangsi film-film daerah yang kalau itu digarap secara serius dan pemerintah juga mensupport itu, gue pikir keragaman film kita enggak ada yang bisa ngalahin deh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu silahkan duduk. Punya budaya menikmati dengan makan malam, silahkan. Apalagi ceritanya. Gue pengen, makanya gue senang banget terus setiap kali syuting gue ke daerah-daerah. Nonton filmnya. Makasih, Om. Sama-sama. Pintar. Ulun tidak mau kalau kepintaran itu terbuang ke percuma. Abah ajarin Aryan main kurding sambil mengiringi tarian ya. Nah, cukup, Bah. Aryan minta maaf, Bah. Syuting film ini menjadi latar cerita yang sangat indah. Dan ini menjadi produksi pertama Pak Wali Kota, tolong dijelaskan cerita tentang apa. Ini sinema keluarga, ada muatan informasi tentang wisata, berikut variabelnya. Ada tentang kerajinan, ada juga tentang makanan atau kuliner serta budaya. Dan pastinya ini adalah film yang sangat tepat diputar akan kita di bioskop hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2023 bertepatan menjelang Hari Anak Nasional. Ajakannya Prof untuk nonton tanggal 20 Juli. Ajakannya Prof. Jendela Seribu Sungai, Prof. Silakan, Prof. Ya, sore hari ini saya akan menonton film yang memiliki genre etnis lokal dan film anak, yaitu yang berjudul Jendela Seribu Sungai dari Banjarmasin dan Pak Wali Kota Banjarmasin. Kita support pokoknya semua film nasional, terutama yang bergenre lokal untuk anak-anak maupun untuk dewasa, harus kita support. Harus menjadi tuan rumah sendiri dan menjadi tamu terhormat di negara tetangga. Insya Allah. Amin. Terima kasih.